nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Bismillahirrahmanirrahim. 2 jam lah prediksi. Nyantai. Nyantailah 3 jam. Cuman lanjaknya langsung ya mah, lewat tanah bukit. Ini agak gerimis, coy. Sekarang jam 8, lebih 5. Ini gunungnya, tadi kalau di jalan lagi bertopi, badai. Semoga pas nyampe puncak nggak badainya hilang. Zoom ke Pinas. Nah, jadi terakhir ke Gunung Tampomas itu tahun 2021. Cuma bukan lewat sini, lewatnya jalur Narimbang. Itu jalurnya lebih enak, landai sih. Ini dikasih tanjakan, sedap. Wah. Treknya gimana? Ajaib? Ajib, ajib? Gak bisa berkata-kata. Tidak bisa. Ini udah mulai trek tanah. Udah gak jalur batu lagi. Empuk atuh. Sih. Oh, jadi tuh nak. Lihat dia nyawa. Enak kok.
Sering kasih tanjakan-tanjakan. Jakannya dan buat Ciberem. Treknya lumayan panjang. Ke pos 1. Ini pos 1. Pos 1. Ini total 49 menit. Hampir 2 kilo. Mantap. Lanjut. Di belakang ada para santri. Karena angin kencang jadi pohon pada tumbang. Alhamdulillah ini pos 2. Sana nggak tahu jalur mana, ada jalur lagi, jadi dari sana. Ini 1 jam 4 menit, berarti sekitar 10 menitan, 2,3 kilo sampai sini. Mantap. Tuh lihat cuaca, anginnya kencang. Lanjut. Woi, jikir, jangan kosong. Para ajengan di depan. Ini seperti mengulang kembali Cikuray, cuacanya kayak gini. Luar biasa. Menuju ke pos 3, jalurnya gak separah pos menuju ke pos 2. Ini agak landainya banyak.
Uhuy. Ada kan ada dede. 10 nih. Papas tuh. Ya, papas aja lu. Roti A. Jalmi. Hah? Jalmi. Lewat tewa kelirnya. Iya, dia tahu ya. Sok mana? Ya. Mas tiga. Tuh, dikir itu. Satu jam 20 menit 2,85 kilo meter. Coklat, kacang, spaghetti tulang. Aku aja tuh siapa tuh? Sok mah. Ayo. Lanjut. Oh, Anda dari pos 8 nih. Dari pos 2 nih. Ya, ketang. Ketang pos 1. Dik. Masya Allah. Yang terakhir. Pos 4. Yang pas terakhir, tapi sebang tadi lupa lah. Jangan membunuh apapun itu dan tinggalkan apapun di kondisi. Ini gak ada foto guys. Ini 1 jam 31 menit 3,14 kilometer. Bagus. Lanjut. Sayang ntar aja tanyakannya. Wow, wow. Gosh. Ayo, ini.
gerakannya lumayan. Kawah Gunung Tampomas. Ini dalam. Sana tuh masih panjang. Lanjut. Treknya basah. Take point. Capek euy bos. Boleh kacamatanya gue pengen aja. Sini. Baik. Dah. Ya. Ini sampai puncak Tampomas 2 jam 11 menit 4,14 km. Badai, bos. Lanjut ke Petilasan. Ke puncak untuk menikmati kabut dan badai. Kita ke Petilasan dulu. Soalnya di puncak anginnya agak banget. Timbun ke treknya. Gak kelihatan ini jalur. Ini dengan batu. Batu kuda licin. Harus ekstra hati-hati. Peninggalan sejarah dan purbakala. Kucingnya di tenda.
berlindung dulu karena kan badai. Jadi kita ini istirahat dulu di sini nih. Petilasan karena masih badai. Ngeri pokoknya mah. Daripada hipo ya mending di sini dulu. Ini bisa dipakai tempat istirahat buat yang jarah. Jadi ya hangat lah. Lumayan. Buat itu kudu masang tenda ngan pedah. Pasti basah. Tuh, basah. Badai. Cuacanya lagi kurang mendukung. Tapi enakin lah. Makan dulu. Lanjut turun.